Oke, ini bagian lubang buayanya, cuy. Dan sebelah sini ada rumah penyiksaan. Coba kita intip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil lanjut explore, gua akan menceritakan sedikit sejarah tentang bangunan ini. Aduh, keras juga ya. Wow. Oke. Gokil, ini serem banget. Assalamualaikum. Ya, di sini ada patung Gerwani, teman-teman. Dan ukurannya sama seperti ukuran manusia pada umumnya. Di sini ada pasukan apa ya? Ini kayak pasukan rakyat atau mungkin Cakrabirawa mungkin. Di tengah-tengah itu ada Mayor Jenderal TNI Esparman yang dipaksa untuk menandatangani pengakuan, surat pengakuan bahwa beliau itu bagian dari Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Presiden Soekarno di tahun 65 ya. Oke, sebelah situ ada tiga tokoh juga yang sempat disiksa. Ada tiga, satu, dua, tiga. Gua agak lupa sih namanya. Kalau sebelah kanan ini, yang paling ujung ini kayaknya itu ini ya, Pierre Tendean kayaknya, jelas banget tuh. Kalau sebelah tengah ini siapa ya? Bentar, coba kita lihat dari sudut sebelahnya.